Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Kembali lagi di channel saya di Mohsen TV. Di video kali ini bosku, saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu penonton Mohsen TV yang menanyakan masalah warna rodong untuk sangkar si burung beranjang ya bosku. Sebelum kita lanjut ke pokok pembahasan di video kali ini, buat bosku yang baru mampir ke channel saya di Mohsen TV, alangkah baiknya bosku untuk berteman terlebih dahulu di Mohsen TV dengan cara klik tombol subscribe, like, and share apabila video-video dari Mohsen TV sangat bermanfaat dan berguna ya bosku. Oke, langsung saja kita bahas tentang warna kerodong untuk si burung beranjangan. Buat Mohsen TV pribadi, tidak ada warna khusus untuk si sangkar burung beranjangan ya bosku. Bosku terserah mau pakai warna merah, mau warna hijau, warna biru. Buat saya pribadi tidak ada kepercayaan khusus untuk burung beranjangan yang tipe dingin harus warna hijau, yang tipe panas harus warna merah. Itu tidak ada warna khusus ya bosku. Menurut saya itu untuk burung yang tipe panas, tipe dingin itu dari karakter burung tersebut ya bosku. Memang ada salah satu burung beranjangan saya itu kalau saya jemur cepat jeblak bosku, dan yang satu itu tidak cepat jeblak ya bosku, harus miklus dulu, mixer, nanti naik ke jeblak. Itu memang dari karakter si burung bosku. Untuk kerodong, bosku tidak usah memasalahkan untuk warna kerodong ya bosku. Bosku terserah mau pakai warna apa saja, itu baik semua ya bosku. Tetapi memang ada satu warna yang cepat untuk di ruangan si sangkar itu cepat panas ya bosku. Itu salah satunya warna hitam. Warna hitam itu tidak cepat menyerap panas bosku. Jadi ketika kita melakukan terapi mandi sauna untuk si burung beranjangan itu untuk ruangan si sangkar burung beranjangan itu cepat panas ya bosku, karena warna hitam itu tidak terlalu cepat untuk menyerap hawa panas. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari Bos Wandi. Terima kasih untuk Bos Wandi yang sudah menanyakan di salah satu video saya tentang warna kerodong ya bosku. Pada intinya, untuk warna kerodong itu tidak ada warna khusus ya bosku. Untuk beranjangan yang tipe panas, tipe dingin itu buat saya tidak ada warna khusus. Dari saya cukup sekian bosku, tidak usah panjang lebar. Agar langsung saja kita ke poinnya saja untuk menyingkat waktu agar tidak terlalu panjang ya bosku. Terima kasih. Akhir wakalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.